Ngecharge mobil listrik pakai listrik rumah yang cuma 2200 watt, bener, bisa banget kita ngecharge Wuling REV-nya ini pakai portable charger pakai listrik yang cuma 2200 watt. Padahal di rumah ada kulkas, terus ada dispenser, ada 2 AC yang nyala kalau lagi malam, dan ada beberapa lampu juga. Ya, walaupun lumayan lama ya, kemarin saya coba dalam 9 jam itu kurang lebih naiknya bisa 54%. Ya, intinya kita masih bisa ngecharge mobilnya pakai listrik rumah 2200 watt, walaupun sudah ada kulkas dan lain-lainnya yang pakai listriknya. Pastinya nanti saya juga tetap pasang fast charging, dan sekarang juga lagi diproses untuk pemasangan KWH barunya. Tapi menurut saya fast charging itu bukan sebuah urgensi ya. Tapi semua itu kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Kalau dipakainya buat dalam kota aja, portable chargernya udah cukup banget.